Saya belum boleh berbicara mengenai itu karena itu hak prerogatifnya presiden yang akan disebut oleh Pak Presiden tadi, Pak. Apakah soal digital ekonomi? Sudah dikasih tahu dan saya sudah menerima secara formal. Tadi diskusi soal apa? Apakah digital ekonomi? Kita mendiskusikan butir-butir mengenai visi ke depannya. Hal-hal lebih mendetail mengenai visinya Pak Presiden seperti pengembangan SDM, reformasi birokrasi, peningkatan investasi, dan lain-lain. Jadi ya butir-butir KPI-KPI pemerintahan 5 tahun ke depan ini. Lebih soal pendidikan ya? Hal substantif. Tadi ada nggak pertanyaan saya nanti? Ada nggak inovasi yang ingin Bapak lakukan gitu, Pak? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Jalan tugas nanti inovasinya apa? Sudah pasti ada banyak sekali inovasi yang saya ingin lakukan untuk negara ini. Saya nggak bisa sebut semuanya sekarang. Tapi tadi ditanyakan oleh Presiden ya, Pak? Sudah pasti dari sisi posisi saya di Gojek itu sudah mundur dan tidak ada ke kewenangan sama sekali. Tidak terlibat dalam hal atau manajemen. Sudah itu sudah. Hari ini sudah sama sekali tidak ada posisi maupun kewenangan kekuasaan apapun di dalam Gojek lagi. Ada persiapan lain di mana? Ada persiapan lain kepemilikan saham? Ada banyak tapi semuanya merujuk dari visi-visinya Pak Presiden kemarin. Kepemilikan saham di saya ingin bilang terima kasih lagi sama teman-teman media hari ini. Ini merupakan kehormatan luar biasa buat saya. Semoga didukung ke depannya dan terima kasih. Pak Radim, kepemilikan saham di Gojek gimana? Ada persiapan lagi?